Indonesia berduka. Ibunda Presiden Joko Widodo Sujiatmi Noto Miharjo meninggal dunia di Rumah Sakit Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah pada 25 Maret 2020 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Almarhum Sujiatmi menutup usianya yang ke-77 tahun dan akan dimakamkan di Mundu Selokaton, Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah pada hari ini 26 Maret pukul 13 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi sore pada jam 16.45 telah berpulang Raja Allah SWT Bunda kami Sujiatmi Noto Miharjo, yang kita tahu bahwa itu ini sudah 4 tahun menderita sakit yaitu kanker dan sudah berobat. Kita semuanya berusaha, berikhtiar, berobat utamanya di Rumah Sakit RSPAD atau Sudiroto, tapi memang Allah sudah menghendaki. Atas nama Tuhan Besar, saya ingin memohonkan doa agar segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khususnya Fatimah. Rencana pemakaman insya Allah besok jam 1 siang di pemakaman di Kabupaten Karanganyar.